Guys, dikatakan Indonesia mampu untuk meluncur ke peringkat 6 terbaik ataupun ke 6 peringkat terhebat ketenteraan di dunia selepas sahaja membeli KF-21 Brunei masuk ke Indonesia. Wow, tak percaya? Jom, kita semak video ni. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ataupun baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana sentiasa menyokong Musa Channel daripada dulu sampailah sekarang dan sehinggalah Musa Channel pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Tanpa kalian, kalian, kalian dan kalian yang sedang menonton video ini, Musa Channel tidak mampu untuk sampai di peringkat ini. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction kalau kita tengok di channel Bagi-Bagi, di mana kalau kita tengok judul video yang kita akan react, dikatakan Indonesia bakal meluncur ke 6 peringkat terhebat di dunia dalam aspek ketenteraan selepas sahaja ketibaan KF-21 Brunei masuk ke Indonesia. Wow, memang sangat-sangat tajuk ini sangat-sangat aku tunggu guys. Apa-apapun, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction ataupun kita punya pendapat mengenai video ini guys. Tapi aku sangat-sangat mengalu-alukan semua subscriber di luar sana. Jom, aku pun memerlukan reaction ataupun pendapat kalian ataupun ideologi kalian mengenai tajuk ini. Drop di bahagian komentar di bawah guys. Apa-apapun, jom kita tonton video ini dan kita semak. Okay guys, welcome. Breaking news from the Sahabat Bagi-Bagi. Jet tempur KF-21 Boramai Indonesia dan Korea Selatan sebentar lagi mengudara. Bahkan, uji terbang perdana jet tempur KF-21 Boramai Indonesia dan Korea Selatan dijadwalkan pada pertengahan tahun 2022 nanti. Tak hanya itu, KF-21 Boramai Indonesia dan Korea Selatan digadang-gadang bakal dilengkapi dengan radar canggih. Dikutip dari Defense Security Asia, Defense Acquisition Program Administration atau DAPA, pemerintah Korea Selatan menganggap negaranya mampu mengembangkan radar AESA sendiri bekerja sama dengan perusahaan lokal tanpa campur tangan Lockheed Martin Amerika Serikat. Sahabat Bagi-Bagi, radar AESA untuk KF-21 Boramai dirancang untuk mendeteksi dan mengidentifikasi beberapa target secara bersamaan pada jarak lebih dari 200 km. Pengembangan radar AESA untuk pesawat KF-21 Boramai merupakan usaha perdana Korea Selatan dalam pembuatan radar AESA yang kini menjadi komponen paling penting untuk pembangunan pesawat paling canggih di dunia. Dibandingkan dengan radar PESA, Passive Electronically Scanned Array, radar AESA memiliki berbagai keunggulan, antara lain jarak deteksi target yang lebih jauh dan akurat meskipun targetnya kecil, dan sulit dideteksi oleh musuh dan kemampuannya untuk mengejar musuh-musuhnya. Karena itulah, negara-negara di seluruh dunia menginginkan jet tempurnya dilengkapi radar AESA. Namun, untuk memproduksi radar AESA sangat sulit dan hanya sedikit negara yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan radar AESA. Salah satunya Korea Selatan yang sedang ambisius mengembangkannya. Oh, begitu guys, dia punya grafik. Sahabat Bagi-Bagi, radar AESA di KF-21 Boramai Indonesia mendapatkan penilaian yang memuaskan usai diuji coba oleh Korea Selatan. Seperti dikutip oleh artikel terbitan JTBC dari Korea Selatan, ia menyatakan bahwa Korea Selatan dikabarkan berhasil menguji radar AESA pada pesawat Indonesia ini. Active Pass Array atau AESA, radar baru yang akan dipasang pada pesawat tempur Korea KF-21 Boramai, telah dilokalisasi dan menerima ulasan yang baik oleh banyak pihak. KF-21 Boramai yang dibekali AESA dengan cepat mengambil target dengan gerakan mata yang tepat tanpa memutar kepala pilot pesawat. Radar ini juga memudahkan mengunci beberapa target secara bersamaan. Sahabat Bagi-Bagi,
Siapa sangka pembuatan radar AESA oleh Korea Selatan ini berawal dari penolakan Amerika Serikat yang menyakitkan karena menolak pengembangan radar AESA pada proyek KF-21 Boramae ini. Sahabat bagi-bagi, Korea adalah negara ke-12 di dunia yang mengembangkan radar AESA. Uji terbang radar AESA dimulai bulan lalu. Radar itu juga akan dipasang pada prototipe KF-21 Boramae yang akan memulai uji terbang pada tahun ini. Sahabat bagi-bagi, bukan tanpa sebab, kemampuan super radar AESA di KF-21 Boramae rupanya digadang-gadang bisa bikin China, Rusia hingga Korea Utara kelabakan karena kecanggihannya. Mantap, aduh guys. KF-21 Boramae dilengkapi dengan radar AESA dikembangkan di dalam negeri dan EOTGP, Electro-Optical Targeting Tracking Equipment, serta IRST, Infrared Tracking Device, dan sistem peperangan elektronik terintegrasi super canggih. Radar AESA yang bisa dikatakan sebagai mata pesawat tempur ini disebut-sebut memiliki performa yang lebih unggul dibandingkan buatan China atau Rusia. Radar AESA dikembangkan oleh Defense Science Research Institute atau ADD dan diproduksi oleh Hanwha. Berkat radar AESA ini, KF-21 Boramae dapat melihat dan menembakkan rudal di depan pesawat tempur Korea Utara serta pesawat tempur China dan Rusia. Seorang pejabat KAI mengatakan, ada banyak rahasia tentang radar AESA di KF-21 Boramae yang tidak dapat diungkapkan kehebatannya dan bakal dimiliki oleh Indonesia yang akan diuji coba tahun depan. Sahabat bagi-bagi, akankah Indonesia meluncur menjadi negara terkuat nomor 5 di dunia menurut Korea Selatan? Dan membuat geger keseimbangan kawasan di Asia Tenggara yang tentunya akan mengancam Australia dan China. Tentu sang Garuda akan kembali bangkit karena Garuda tetaplah Garuda, bukan burung kutilang. Merdeka! Ura! Guys, kalau kita tengok di dunia ini banyak sekali pesawat tempur yang telah pun dicipta oleh negara Amerika Syarikat, dicipta oleh Australia, dicipta oleh China dan banyak-banyak lagi negara lain. Dan kalau kita tengok yang mendominasikan, yang boleh dikatakan yang mengetuai jet tempur yang paling power dikatakan sekarang ni pada tahun 2022 adalah pesawat tempur F-35 buatan daripada Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok pihak Indonesia tidak ketinggalan dan tidak mau kalah, di mana kalau kita tengok Indonesia telah pun membuat satu jalinan kerjasama bersama dengan Korea Selatan dalam mewujudkan pesawat tempur yang boleh dikatakan standing dengan F-35 buatan daripada Amerika Syarikat. Di mana kalau kita tengok hasil daripada kerjasama di antara Korea Selatan dan juga Indonesia, mereka mampu untuk menghasilkan KF-21 Boramae dan dikatakan pesawat tempur KF-21 Boramae ini standing dengan F-35. Sebab kalau kita tengok pesawat, mana-mana pesawat tempur di dunia ini, satu, mereka akan melihat daripada aspek desain. Dan kedua, mereka akan melihat sistem apa yang digunakan di dalam pesawat tempur ini. Dan yang ketiga adalah senjata ataupun peluru-peluru yang digunakan. Sejauh mana teknologi ataupun setinggi mana teknologi yang diaplikasikan ke dalam pesawat tempur itu, pesawat tempur itu pasti akan menjadi rebutan mana-mana negara di dunia ni guys. Dan kalau kita tengok KF-21 Boramae yang dikatakan sama standing dengan F-35, di mana radar yang digunakan dan juga peluru yang digunakan di dalam KF-21 Boramae ini memang sangat-sangat di luar daripada expectation Indonesia sendiri. Di mana kalau kita tengok Korea Selatan telah pun mengaplikan satu radar yang dikenali sebagai AESA, di mana AESA ini yang telah dimuat turun ataupun diinstall ke dalam pesawat tempur KF-21 Boramae. Dan disebabkan oleh radar AESA inilah pesawat tempur KF-21 Boramae ini sama standing dengan pesawat tempur F-35. Di mana kalau kita tengok KF-21 Boramae ini memang sangat-sangat berbaloi guys. Indonesia membuat kerjasama bersama dengan Korea Selatan memang sangat-sangat berbaloi sebab dapat menghasilkan pesawat tempur seperti KF-21 Boramae.
Di mana kalau kita tengok pesawat tempur KF-21 Bremer ini akan dibuat uji terbang pada tahun ini, pada pertengahan tahun ini, dan sama-samalah kita nantikan jauh mana daya kemampuan sebenar KF-21 Bremer ini akan dipersembahkan pada tahun ini. Dan selepas daripada uji coba itu, tidak lama selepas itu akan hadirlah KF-21 Bremer beberapa unit ke Indonesia. Dan dikatakan selepas daripada adanya KF-21 Bremer di Indonesia, dikatakan Indonesia mampu untuk meloncat ataupun meluncur daripada tahun ini ke 14 terbaik di dalam global fire di dunia ni. Ketenteraan akan meluncur ke tangga ke-6 ataupun ke-7. Kita still waiting, adakah ini merupakan satu teori yang betul? Kalau betul, alhamdulillah, dikatakan Indonesia berada pada tangga ke-6 terbaik di dunia. Okay guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information berkaitan dengan KF-21 Bremer. Apa-apapun, kita masih still menunggu berita selanjutnya sehinggalah KF-21 Bremer sampai ataupun masuk ke dalam Indonesia guys. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel, kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Please guys, beri sokongan kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.